Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol Syafrudin akan menindak tegas bahkan tak segan untuk memecat jika kedapatan ada anggota Polri yang terlibat dalam peredaran minuman keras oplosan. Polri juga menggandeng Panglima TNI guna menindak jika ada anggota TNI yang membekingi aksi peredaran minuman keras oplosan tersebut. Wakapolri Komjen Pol Syarifuddin akan menindak tegas jika ditemukan anggotanya yang terlibat dalam peredaran minuman keras oplosan atau tanpa izin. Bahkan pihaknya juga tidak segan-segan untuk memecat anggotanya jika terbukti melakukan pembekingan dalam peredaran miras oplosan tersebut. Komjen Pol Syarifuddin juga mengungkapkan bahwa Polri akan bekerja sama dengan Panglima TNI jika ada anggota TNI yang terlibat dalam aksi penjualan miras oplosan tersebut. Untuk Polri sampai sekarang kita fokus dulu mengungkap ya. Yang penting keterlibatan aparat secara langsung tidak ada. Ya, ini kita fokus saja kepada pembuatnya dulu terakhir. Kalau toh ada keterlibatan macam-macam itu akan ditangani kemudian. Demikian pula anggota Polri. Saya katakan, anggota Polri jangan terlibat membekingin. Mendiamkan saja di depan matanya biar lihat. Dia tahu ada penjual miras oplosan tidak melakukan apa-apa, kita akan melakukan tindakan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.